strike. Wah, strike nih gede nih, cek. Gede nih. Warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bro. Ya, jumpa lagi di channel April Beb nih. Kali ini saya mancing di ini, di bagan Bang Andi Gondil ya, bagan Rumpon Kohot nih. Saya di dermaganya nih. Dermaganya, Mas Bro. Nih. Cuaca lagi kayak gini. Minggu ya, Minggu 29 Januari 2023 ya. Tuh, kalau main tambak makanya agak mendingan ini ya. Ombaknya gede banget. Arus, Mas Bro. Yuk kita coba ke ininya dulu, ke apa namanya, ke saung ya. Ini Mas Bro ya, lokasinya si tambak nih. Jadi kalau mau beli minum, beli kopi ada di sini, Mas Bro. Tuh, ada nomor teleponnya juga. Tuh, kaptennya Bang Andi Gondil sendiri tuh, lagi habis baru jemput ya. Nah, kita mau diantar nih. Yang mancing malam kayaknya, malam minggu. Nah, kita minggu pagi sampai sore nih, Mas Bro. Prosesnya jemput. Gelombang tinggi, Mas Bro. Asli ini mah kali. Keras ada. Oh ya, angin ngegas juga sanggenya, kasar-kasar. Oke. Tuh. Gantung ini, Mas Bro, diantar nekuk dia ujung jorannya. Saya mau cek ini dulu. Mas Bro, strike, Mas Bro. Strike. Lumayan lah. Ikan lama biasa.
Taruh sini aja lah ya, atas ya. Ya. Pada bolong, ntar habis juga. Ya. Penampakan bagannya mas bro ya, cuaca lagi kurang kondusif mas bro, gelombang tinggi, angin kenceng banget tuh, timah kita kecil-kecil, terus apa udang juga pada mati mas bro ya, terpaksa cuman mancing ini udang kupas aja nih ya. Ini mas bro ya, cemilan dari Mayora. Oke. Ini mas bro, penampakan bagannya ya, bagan rumput pohon nih, masih gondil. Kolongannya cuma ada satu mas, kurang satu dua kali. Kira-kira tajam tajam di kolong, hati. Ini gelombang udah mulai apa ya, udah mulai reda sih, nggak terlalu tinggi kayak awal datang. Cuman ikannya sama kan. Nih, katakan lagi balai-balainya masih pada bagus sih, ya. Bambunya juga baru, taungnya baru bagus. Bahkan dalamnya mas bro, ini bahkan segini banyak cuman kita dong nih berdua yang mancing nih, sebelahnya udah pada pulang padahal hari Minggu nih karena cuaca kurang kondusif ya. Ada cek. Ya. Ya. Ada ya? Ya lumayan cek. Wow, paling gede ini ya. Paling gede ini mas bro. Ya. Tuh. Krok. Nah. Gelapnya mas bro. Gelapan. Ya. Gitu. Gue bilang juga. Iya. Makan. Enggak, apa yang kita naikin bukan. Oh. Kosong. Ayo tas, letik. Bagan miring begitu. Oh, kalau mau mau waring, bagan waring namanya. Itu gede tuh. Itu gede tuh, hitam tuh. Kolongannya bagus, cek. Sama aja sih kalau cuaca jelek mah. Sama cewek tuh. Ya. Strike. Oh, strike nih gede nih, cek. Gede ini mah asli nih. Gede nih. Sot. Iya.
mantap mas bro ya, segini-segini juga banyak mah, baru uncal padahal kita tadi. Oh, celananya udah lihat noh. Terus di sini mah enggak bahaya, enggak terlalu tengah, cek. Kalau udah laut biru begitu tuh ngeri juga. Gelombang bawahnya kenceng dasarnya. Gede lagi. Gede, rada berat dikit ini mah. Wow, mantap ngelawan. Di. Oh, kayak buyar sih. Ituan apa namanya? Tuh belanak. Rada gede nih cek ini mah. Tuh udah mulai naik seon-seon mah. Gramasinya naik mas bro, ya mulai rada gede nih. Tuh, makin sore makin galak. Tetap. Muncul lagi mas bro. Oke. Pegang ini. Lagi makanin. Tetap di kejaran mas bro. Ayo, ayo. Set, nah, oke. Melengkung ini mah nggak kayak tadi. Mantap. Tenaganya cek. Tenaganya. Set. Mantap mas bro. Tuh udah mulai naik ini gramasinya nih. Lanjut mas bro, ada ya? Di apa ngebokok gitu ngebokok? Ada iya. Ini tenaganya kecil ga? Apa ngebokok itu ujung gede lah segini mah cek. Masa kuning nih ya.
Ah, ada ngebekuk tadi. Cengcon. Cengcon gua udah pakai tauco, beli lagi. Strike mas bro. Strike. Lawannya melawan dia ini, mudah-mudahan gede nih cek. Tuh, sama aja segini gede gini. Set. Oh, gede ya nih mah. Rada gedenya. Agak gede mas bro ya. Lumayan. Set. Strike mas bro. Strike. Mudah-mudahan gede. Oh, ukuran yang tadi. Ya, satu kali makan mah. Iya. Jalan mas bro. Set, wah strike lagi mas bro. Edan, yang mana belum diberesin. Wah. Ini pakai reel 1000, kerasa bener. Wow, dradadadad tuh mas bro ya. Ini cuma 150 cm nih, ininya, jorannya. Gede-gede. Paling gede kok. Paling gede cek. Edan, gak pernah dimakan ini joran. Sekali dimakan paling gede ini. Gede. Asli ini mah. Baru nih ya. Kasar-kasar nih, udah jamnya nih berarti cek. Adaan tuh. Iya, enggak ketahuan, toto nyakut aja. Oke, berarti. Sekian dulu perjumpaan vlog mancing kita kali ini ya. Saya sih masih mau lanjut mancing karena maksudnya udah mau maghrib ya. Enggak memungkinkan buat direkam pakai kamera Mas Bro ya. Makasih buat yang udah nonton. Siap Mas Bro ya. Pantai Anom, Desa Kohor.